Akhirnya ketemu lagi sama aku Nenedi di Another Challenge. Ke-17, yay! So, Mina kembali lagi ke series I'm a Lover Challenge. Dan ini adalah cerita bucin ala Nadia dan Putri Sims Mina. So, kalau kita terlebih dulu, kemarin kalau nggak salah kita baru dapet baby baru, yaitu adalah Rian. Yay! So, kali ini, di part kali ini aku bakalan rombak kamar untuk si Rian. Jadi, di rumah ini nggak bakalan jadi tiny living lagi, nggak bakalan jadi tiny house lagi, rumah kecil. Jadi, kayaknya aku memutuskan untuk merubah kayak rumah biasa aja, karena kita perlu kamar tambahan, Mina. Okay? So, semoga kalian bakalan suka. Jadi ya, sebelum aku main I'm a Lover Challenge, jangan lupa videonya di like dulu, komen juga dan subscribe aku ya Mina, thank you so much. Dan kasih tahu teman-teman kalian tentang series bucin ini. Thank you.
rombak ya renov rumahnya si Cinta dan si Rangga Emina. Dan tiba-tiba di depan ada si Harlin ya kan, baru di renov dia langsung awet ya ke rumah kita lebih lebar aja, tapi tetap temanya itu adalah industrial home ya, cuman udah gak tiny living lagi. Dan kita bakalan room tour lagi Mina, di ini ada kayak pintu untuk naik ke atas. Jadi kenapa aku tambahin tangga, Mina tambahin hallway dan tambahin tangga di sini, karena ini musim dingin dan nanti bakal ada baby toddler gitu. Jadi kasian banget kalau misalkan dia tuh pengen naik ke lantai atas dan dia mesti lewat luar. Jadi aku bikin kayak ruangan dan tangga gitu. Dan ini adalah kamar barunya si Rian ya Mina. Taraaa, so ini dia kamar si Rian. Kalian bisa lihat, yay. Semoga kalian suka ya Mina. Ini temanya tuh apa ya? Gak tahu sih. Sangat-sangat colorful banget dan banyak banget gambar-gambar karakter-karakter gitu. Dan dominan warnanya tuh abu-abu gitu, sama putih sama hitam. Karena di sini temanya industrial gitu. Dan semoga kalian suka ya Mina. Tuh lihat, serba agak sedikit modern gitu. Aku tambahin kayak tempat buat ini apa ya? Lemari kecil gitu. Udah aku siapin juga kayak tablet untuk si Rian juga. Terus di sini ada boneka-boneka, terus mainan-mainan gitu aku taruh, dan si Riannya kayak lagi nangis gitu ya. Terus sini ada mainan juga di bawah. Sini ada kayak kursi gitu yang gambar koala. Di situ juga udah aku taruh si baliknya juga. Sini ada bonekanya. Dan di sini ada kayak rak-rak kecil gitu ya. Ini buat baju gitu kali ya, buat bajunya si tuldernya, buat naruh gitu. Lucu banget ini. Terus bayang banget pokoknya aku taruh kayak kayak mainan lah pokoknya, karakter-karakter gitu. Di sini ada apa sih namanya, shelf ya Mina. Ini shelf kayak rak gitu yang aku taruh di dinding. Dan bayang banget pokoknya mainan-mainan ya yang aku kasih untuk si Rian. Dan ini cribsnya si Rian. Terus ada aku tambahin ini tirai. Oke, so itu dia kamarnya si Rian ya, semoga kalian suka ya. Terus aku tambahin lampu bintang juga. Terus sini ada, bagus banget ya pemandangannya, ampun. Kenapa aku taruh di lantai 1 Mina? Soalnya aku pengen taruh apa sih namanya, tempat potinya di atas, cuman kasihan nanti dia kayak ke atas gitu. Jadi mending semuanya udah aja langsung ada di sini ya Mina. Oke, so di sini hallway-nya cuman aku taruh tanaman aja ya Mina, jadi nggak terlalu apa. Dan di atasnya ya udah hallway gitu doang, simple, nggak ada. Pengen sih nanti aku kayak naro apa sih art-artnya si Rangga. Jadi kan si Rangga suka ngelukis, jadi mungkin di dinding-dindingnya mungkin aku bakalan taro art gitu. Anyway, si Cinta ini lagi dapet Mina. Jadi di smelly-smelly, terus mukanya lagi kayak sedih banget gitu ya. Rusak lagi kan, ini always kayak gitu. Kadang kayak pengen ganti tempat tidur aku ini Mina, soalnya kenapa? Dia tuh always rusak, terus kita replace deh kalau gitu. Oke Mina, jadi hari ini aku pengen ke toko. Oh iya, si Harlin tadi di depan ya, kasihan. Oke Mina, kita bakalan invite-in dulu si Harlin. Kenapa nih Harlin? Biasanya sering banget dia tuh ke rumah kita ya Mina. Dan sekarang rumahnya makin kayak udah lumayan sih. Dan kami salah juga sih, dari atas tuh ini masih industrial house kan, cuman kayak lebih udah gak tiny lagi. Sebenarnya aku pengen rumah tiny. Dan banyak banget dari kalian yang komen ke aku, kak kalau bisa ini rumahnya dijadiin ini aja, apa sih namanya, kantor aja. Si Rangga dan Cinta tetap tinggal di rumah yang sebelumnya. Tadinya aku pengen kayak gitu Mina, cuman karena akunya udah telanjur gitu kan di sini, jadi kayak rasanya males balik lagi gitu-gitu. Jadi ya udah gini aja. Dan aku akhirnya renov, jadi aku nggak pakai tiny living lagi. Kayaknya siapa sih Harlin lagi sedih gitu ya, atau mukanya kenapa tuh dia kayak lagi sedih gitu. Ini aku tadi ini loh gitu-gitu, aku nggak tahu ya Mina, pokoknya si Harlin lagi bad mood aja kali ya dia tuh. Tapi semoga dia udah nggak sedih lagi abis ngobrol sama Cinta. Wah, si Harlinnya ditinggal. Oke, kita kasih tahu dulu nih si Harlin. Lin, lihat nih Rian baby baru kita. Ya dia malah ke atas. Coba ya, bisa gak sih kita show off gitu. Siapa sih, Akio juga datang dong Mina. Kenapa deh kalian ini pasangan berdua tiba-tiba langsung datang? Ya udahlah ya, tapi gak barengan gitu ya sama si Harliwan. Sama si Harlin ya. Anyway, ya udahlah ya, aku mau ngasih unjuk mereka berdua ya kan. Ya udah, kita suruh masuk dulu deh si Akio nya. Lin, sini deh, lihat nih Rian. Aku jadi gedein rumah karena di sini ada Rian gitu. Oh gitu, aku mau lihat dong. Ya tuh lihat tuh, dia ada di situ. Oh iya, lucu banget. Hai, hai Lin, kamu di sini ternyata ya. Aku nggak tahu dong kamu ke rumahnya si Cinta. Iya nih, ini juga idenya si Rangga sih, pengen bikin kamarnya si Rian kayak gini. Tuh kalian bisa lihat ya, babynya ucul banget. Tuh kalian bisa lihat. Oh iya, ucul banget si Rian tuh ya, lucu banget. Kayak siapa sih, Rangga dan Cinta. Iya lucu banget sih baby kamu. Iya makasih.
Harlin, Kyo, Kebina, kalian bisa lihat kan, tapi dia lagi tidur gitu si Riannya, ya kan. Maaf ya, ini malah orang tuanya pada ngobrol-ngobrol di rumah, di kamarnya. Siapa sih Riannya? Ketakut kayak kebangun gitu gak sih? PTW hari ini si Cinta, kamu tuh kerja tau Cin, kamu tuh udah telat ya kan, sejam aku gak ngeh ya Mina, sumpah gak ngeh sama sekali. Oke Cin, kamu kerja dulu ya kan. Terus siapa sih Rangganya, biar aja mereka ngobrol dulu sama si Harlin sama Kyo kan, ada tamunya. Oke semangat Cinta. Dan anyway, di series I'm a Lover Challenge Mina yang generasi 1, kita tuh maksimal punya 2 baby, jadi kayaknya kemungkinan pengen bikin a baby kedua, cuman gak tau deh, kayak nanti aja kali ya, maksimal itu. Oke, yaudah deh, mereka kayaknya mau pada pergi ya Mina, berdua gitu, mungkin mau main gitu baby. Ya udahlah ya, sini gak, aku mau si Rangga untuk bikin painting lagi, jadi Mina aku pengen untuk, oh ini belum kamu terus ini gak, oke lanjutin lagi gak. Let's go, let's go. Oke Mina, so kita tiba di toko pasangan bucin. So aku pengen open toko bentaran Mina, sambil nungguin siapa sih Cintanya pulang kerja. Dan untungnya siapa sih Riannya tuh, dia kayak gak nangis-nangis ya kan Mina. Jadi aku pengen siapa bukunya si Cinta tuh ada yang beli, cuman gak tahu sih bakal ada yang beli atau enggak. Greet customer dulu ya, dia baru mau buka toko, si Rangganya udah ngantuk ya kan, soalnya buka tokonya malam-malam. Nah ini dia, kadang aku bingung ya Mina sama yang ada di jadi tukang kasirnya ya, employee kita, kadang tuh dia tuh anehnya bukan ngejagain kasir tapi malah main komputer, gak jelas banget gak sih, kamu tuh gimana coba ya. Nah gitu dong, bersihin kayak gimana gitu ya. Baru di part sekarang nih Mina, karena ini dua kalinya aku baru open toko bucin kan, toko pasangan bucin. Udah gak, kamu tidur aja sampai nunggu ada yang beli gitu kami. Untungnya siapa sih ininya gak nangis ya kan, Rian, you are the best lah ya. Baby kita mungkin yang ini agak pendiam. Oke, okay, so Cinta udah pulang, ya udah biar aja Cinta di sana ya Mina. Ngurusin siapa sih Rian ya kan, kamu. Okay, Mina, so setelah aku tunggu-tunggu, ini tuh ya, ini tuh di jam 10 dan ada yang mau ini dong beli, coba ya gak, kamu bangun tidur ya kan. Iniin kamu, yang penting satu aja gitu, ada yang mau beli, udah jangan ngobrol sama itu dulu. Ada satu kali aja dia mau bukunya Cinta ya kan, yang ini akhirnya dilamar Rangga. Ya ampun, ini cerita itu kayaknya so sweet banget, cuman di sini kok senang banget dilamar Rangga. Sinopsisnya lucu banget, sumpah ya Mina. Apakah kamu yang itu, dia juga ikutan ngeliat dong. Apa ini emang bagus ya. Oke, okay, ternyata dia mau yang mana ya kan. Oke, okay, bener Mina ya, akhirnya ya kan bukunya Cinta ada juga yang mau. Oke, okay, I'm so happy. Oke, okay, yang penting udah ada satu aja sih yang mau. Oke, okay, so kita kayaknya go back to home aja kali ya Mina ya. Thank you. Kita cuma jualan satu buku doang dong, soalnya ini tuh tadi aku opennya ini banget. Apa sih namanya, malam banget ya kan. Oke okay, Mina, so kita bakal ngasih tahu siapa sih Cinta kalau misalkan bukunya udah laku gitu kan. Yuk, dia kayak lagi sama si Rian. Oke okay, kita langsung bilang aja. Ya ampun, kamu kenapa Yan? Ya ampun, dia nangis tuh. Mungkin dia mau ganti change diaper body fit dulu deh. Nih, Daddy Rian. Oh ya Cian, tadi aku ke toko loh dan laku buku kamu. Dan kamu pasti seneng banget kan. Wah iya, bagus dong. Rian udah jangan nangis-nangis ya. Nih ganti. Masih nangis juga gak sih? Kayaknya dia butuh ini sih. Thank you ga udah mau jualin buku aku. Iya sama-sama beb. Oke Mina, so sweet banget ya. Sampai dibantu jualin, giliran Rangga yang jualin laku, giliran aku yang giniin ya kan. Si Cinta mikirnya gitu Mina. Oke, so kita ini Rian dulu, soalnya si Riannya nangis ya kan. Oke Mina, so kayaknya kita harus mencoba untuk ingin baby yang kedua ya kan, karena ini bakalan jadi baby terakhir. Kalian bisa tetap request nama Mina untuk jangan tidur dulu gak, kamu ini dong. Siapa yang kemarin yang ngajak duluan, siapa sih? Cinta pernah gak lupa ya, kayak si ini ya, si Rangganya duluan. Oke sekarang gantian si Cinta, so kita coba kali aja, semoga kali bisa dapat baby yang cewek. Tapi ada yang request juga ke aku, kak kalau bisa karakter utamanya cowok dong sekali gitu. Kalian pengen aku untuk main di generasi kedua itu karakter utamanya cewek atau cowok, Mina komen, atau mungkin nanti aku bakal adain voting gitu deh. Gak mau itu lagi gak, please, semoga dia mau ya. Oke, okay, udah mau lah ya pasti ya Mina. Oke, okay, so ini bakal jadi baby terakhir kita ya kan. Dan I hope semoga anaknya cewek, amin ya Allah, amin. Karena
aku selalu kalau misalkan main series itu always babynya tuh cewek ya, tokoh utamanya. Mungkin ada satu yang cowok, cuman itu di series single father challenge itu doang. Oke, kamu cek dulu pregnancy testnya. Oke, si apa si Rangga mau ngecek si Rian lagi. Si Rian masih nangis-nangis lagi. Bismillah, dia kayak seneng banget ya. Kamu kok udah seneng banget? Mungkin karena bukunya udah kejual satu. Itu juga bukunya tentang cerita dia tuh lagi dilamar gitu, Mina. Yay, oke Mina, so ternyata kita dapet dong. Yay, eating forge. Gak, aku dapet loh ini, yang baby kedua kita. Yay, bagus deh, ya kan. Oke Mina, so kayaknya mereka seneng banget. Dan siapa sih Rangga langsung tidur dong, padahal ini udah morning. Oke Mina, so kayaknya kita ending dulu ya di part ke-17 I'm All Over Challenge. Semoga kalian terhibur. Jadi jangan lupa videonya di like dulu, comment juga dan subscribe. Dan abis ini jangan lupa untuk nonton videonya Putri Sims ya, karena ceritanya gak kalah seru. Dan subscribe juga Mina. Oke, bye bye Mina, thank you for watching. Have a nice day, see you. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bellnya, gambar bellnya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.